Assalamualaikum. It's very nice to meet you today. How are you, my students? Well, I hope you are in a good condition. By the way, today we are going to study about personal letter. Do you know the meaning of personal letter in Indonesia? Yeah, that's very good. Bagus sekali anak-anak. Personal letter artinya adalah surat pribadi. Baik. Saya mengharapkan kalian tetap bertambah semangat ya belajar tentang surat pribadi ini, karena demi masa depan dan meraih cita-cita kalian ke depan, maka harus tetap semangat walau belajar di rumah bersama orang tua kalian. Oke, sebelum belajar surat pribadi ini, kita akan membaca terlebih dahulu kira-kira kemampuan dasar apa sih yang diharapkan ketika kalian belajar tentang surat pribadi ini. Oke, kita siap belajar bersama dengan saya? Let's go! Kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang diharapkan kepada peserta didik adalah peserta didik bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan di beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar di sisi keterampilan diharapkan kalian bisa menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait dengan kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. Kompetensi dasar keterampilan berikutnya, diharapkan kalian bisa menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan tulis, dengan selalu memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Before we discuss about the material, I have a special questions for you. Jadi sebelum kita berdiskusi tentang materi ini anak-anak, saya punya pertanyaan khusus untuk kalian. Have you got a personal letter from your friend? Pernahkah kalian menerima surat pribadi dari teman kalian? Saya yakin sebagian besar dari Anda akan berkata yes. Karena dalam hidup kita selalu memiliki teman yang sangat banyak. Dan kita akan menerima surat pribadi. Okay, this is the example of personal letter. Look at this. Baik anakku, kita perhatikan. Ini adalah salah satu contoh dari surat pribadi yang bisa kita ketahui. And then, how is the content? Bagaimana dengan isinya? Baik, kita baca terlebih dahulu. Let's read together and try to understand the content of this personal letter. Baik, mari kita baca dulu, kemudian kita berusaha untuk memahami isinya ya. Siti Rahmawati, Pangeran Jumina, Kaliwungu, Kendal, Central Java, March 18, 2020. Hello, how are you, sweetie? It's been 2 years you moved to England. I hope you and your family are in a good condition. By the way,
We will have long holidays 2 weeks later. Do you know that I live in a new house? You will like it. It is bigger than the old one. Come here. We look forward to seeing you. Love you, Siti Rahmawati. Okay, my students, let's read once again by your heart. Coba sekali lagi, usahakan anak-anakku yang di rumah supaya membaca sekali lagi dengan hati kalian dan usahakan pahami isinya dan pahami artinya. Dan tolong digarisbawahi atau kalian tulis bila ada kata-kata sulit, kalian bisa membuka kamus, baik kamus online ataupun offline, supaya kalian tidak mengalami kata sulit di dalamnya, sehingga kalian bisa memahami isinya dari surat ini. Silahkan, please. Baik, anak-anakku yang di rumah. Okay, I gave you 5 questions about this personal letter. Bu Guru punya 5 pertanyaan yang harus kalian jawab yang berhubungan dengan surat pribadi yang baru saja kalian baca. Number 1, is it a formal or informal personal letter? Number 2, who is Siti Rahmawati? Number 3, when does Siti Rahmawati write this letter? Number 4, who has lived in England? Number 5, why does Siti Rahmawati invite Sarah coming to her house? Okay, let's check together for your answers. Coba kita cocokkan jawaban kalian anak-anak ya. Like number 1, it is a informal personal letter. Jadi jawaban yang pertama adalah surat pribadi yang sifatnya tidak resmi. Ya. Nah, sekarang kenapa tidak resmi anak-anak? Di sini ada tandanya, salah satunya adalah ada kata sapaannya seperti hello, hi gitu ya. Nah, lalu contoh untuk surat pribadi yang bersifat formal adalah misalnya kalian mengirim surat izin ke sekolah ya. Nah, ini adalah surat resmi yang berupa surat pribadi. Okay, then number 2. The answer is she is Sarah's friend. Okay, jadi si Siti Rahmawati adalah temannya Sarah. Number 3. She writes the letter on March 18, 2020. Jadi tanggal suratnya yaitu ditulis ya pada saat tanggal 18 yang di sebelah kiri tadi ya Nana ya. Maret 18 tanggal tahun 2020. Okay, number 4. Sarah has lived in England. Sarah yang telah tinggal di Inggris ya, bukan Siti ya. Okay, number 5. Because Siti has a new house that is bigger than the old one. Jadi Siti ini memiliki rumah baru yang lebih besar daripada yang lama. Makanya Siti itu ingin mengundang temannya ya. Okay, thank you. Coba kita cocokkan kira-kira Anda betulnya ada berapa ya. Kalau benar semua berarti dapat 100. Kompetensi dasar keterampilan berikutnya, diharapkan kalian bisa menyusun teks khusus dalam bentuk
surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya, lisan dan tulis dengan selalu memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Okay, listen carefully. Please listen and repeat. Ruth, Kebon Dalam, Kendal, Central Java. April 12, 2020. Dear Romy, hi, how are you? I heard that you got an accident. How is your condition? I hope you get well. I also got an accident last month. When I was walking to my school, somebody hit me with his bike. I fell to the stream. It took 2 weeks to recover. How about you? Tell me how you got the accident. Bye, much love, Ruth. Okay, once again, you can listen and repeat. Thank you. Okay, after understanding this letter, ya, setelah kalian memahami surat pribadi ini, anak-anak, I have 3 questions. Bu guru punya 3 pertanyaan that you have to find the answers. Dan kalian harus mencari jawabannya ya. Okay, saya bagi kelompoknya aja. Dari kelompok 1, absen 1 sampai 10. Okay. This is the first group. Ini adalah kelompok yang pertama. You have to find what is the social function of personal letter. Once again, what is the social function of personal letter? Jadi, apa sih tujuan tujuan dari menulis surat pribadi ini? Silakan dicari. And then next group or second group, kelompok yang kedua, absen 11 sampai 20, you must find the generic structure of personal letter. Okay, the question is, how is the generic structure of this personal letter? Yeah. Anda disuruh mencari bagaimana struktur teks dari surat pribadi ini. Okay, and then for the third group atau kelompok yang terakhir, yaitu absen 21 sampai terakhir ya. Please find the language features. Once again, please find the language features of this personal letter. Ya, di sini kelompok yang ketiga, Anda harus mencari unsur-unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks ini, anakku ya. Okay, are you ready? Siap ya semuanya ya. Okay, I'm waiting for you. Bu guru sedang nunggu ini ya. Nanti I give you 10 minutes. Saya kasih waktu 10 menit to find the answers. Okay, thank you. Thank you. You have done your discussion. Okay, anak-anak, sudah selesai semua ya. Semuanya sudah diskusi ya. Okay, let's check together for your answers. Kita cek jawaban Anda semuanya. Kira-kira sama enggak dengan bu guru? Okay. For the first group, untuk kelompok yang pertama,
The question is, what is the social function? Ya, itu sama dengan what is the purpose of these texts? The purpose or the communicative purpose of the text. Biasanya begitu dalam soal ya anak-anak ya. Okay, the purpose or the social function is to inform the receiver that the sender wants to tell an important thing like personal feelings, thoughts, or experiences which are meant to be read by a specific person. Jadi, artinya tujuan dari surat di sini adalah sebenarnya untuk memberikan informasi kepada si penerima surat bahwa the sender, ya, bahwa si pengirim surat ingin menceritakan sesuatu yang penting biasanya ya, seperti perasaan pribadinya, pikiran-pikirannya, dan pengalaman-pengalamannya kepada orang lain atau teman yang dimaksud agar supaya surat ini dibaca oleh dia. Okay, do you understand? Sudah bisa difahami anak-anak? Okay, thank you. So, your answer, jawaban Anda is the same with me? Kira-kira sama enggak dengan bu guru tadi ya? Okay, ada yang sama? That's very good. Thank you. Next questions, kelompok kedua. How is the generic structure of that personal letter? Kira-kira struktur teks secara umumnya dari surat pribadi ini apa ya? Okay, let's check together. Okay, let's check together of your generic structure of this personal letter. Number one, you can see the address atau alamat ya. Alamat di sini. If the address is on the right side, this is the sender's address. Jadi kalau alamat di sebelah kanan atas, seperti contoh yang di situ, ya, di Ruth Kebon Dalem, Kendal Central Java, itu adalah alamat si pengirim. Dan seandainya alamat si penerima ditulis, maka biasanya ada di sisi di sebelah kiri. So we can say the address of the receiver is on the left side. Ya. Nah, ini kebetulan contoh yang bu guru berikan hanya di sebelah kanan saja. Ya, yang kita lihat berikutnya adalah date atau tanggal anak-anak ya. Okay, date when the letter is written. Tanggal di sini adalah tanggal saat kapan surat ini ditulis. Kebetulan di punya bu guru tertulis di situ April 12, 2020. Ya, April tanggal 12. Tanggalnya 12 bulan April tahun 2020. Okay, listen carefully. Please listen and repeat. Ruth, Kebon Dalem, Kendal, Central Java. April 12, 2020. Dear Romy, hi, how are you? I heard that you got an accident. How is your condition? I hope you get well. I also got an accident last month. When I was walking to my school, somebody hit me with his bike. I fell to the stream. It took 2 weeks to recover. How about you? Tell me how you got the accident. Bye. Much love, Ruth. Okay? Once again, you can listen.
Okay, opening atau pembuka atau kalimat pembuka yang biasa dipakai dalam surat pribadi banyak sekali. Misalnya ada kata sapaan dulu boleh lah ya. Hi, hello, and then how are you? Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late. I'm sorry. I should have written earlier dan seterusnya. Ya, di sini kalian bisa mengambil salah satu anak-anak ya sebagai kalimat pembuka di dalam surat kalian. Ya, how are you? Tahu ya artinya ya. Ya, bagaimana kabarmu? And then thank you for your last letter. Jadi terima kasih untuk suratmu yang paling terakhir ya, kau kirim ya. And then it was so good to hear from you. Ya, aku ini menyenangkan ya mendengar kabar dari Anda. And then sorry for answering late. Mohon maaf karena menjawab terlambat. And then yang terakhir, I'm sorry, maaf ya. I should have written earlier. Aku seharusnya menulis surat lebih awal. Nah, silakan pilih salah satu yang pas kondisinya dengan surat pribadi Anda. Okay, berikutnya adalah content atau body atau isi surat. Ya, biasanya letaknya di paragraf kedua. The content of the letter. It includes what you want to write to the other person. Jadi ini adalah mengabarkan tentang apa yang ingin kalian tulis kepada orang lain. Nah, inilah isi surat itu. Jadi ada di, bisa di paragraf kedua ya, atau berikutnya ya. Tergantung dari konten atau bodinya atau si surat yang ingin disampaikan oleh si penulis. Closing atau penutup. This is the part indicate that the letter is going to end. Ini adalah bagian indikasi surat itu akan berakhir atau sudah selesai. Ya, maka biasanya yang bisa Anda tulis adalah biasanya ada di paragraf terakhir ya, bagian closing ini. Ya, yang kita lihat berikutnya adalah date atau tanggal anak-anak ya. Okay, date when the letter is written. Tanggal di sini adalah tanggal saat kapan surat ini ditulis. Kebetulan di punya Bu Guru tertulis di situ April 12, 2020. Ya, April tanggal 12. Tanggalnya 12 bulan April tahun 2020. Yang berikutnya kita melihat complimentary clause atau salam penutup. Biasanya letak dari salam penutup ini ya, letaknya di bawah paragraf terakhir atau sebelum tanda tangan ya. Nah, di sini yang bisa kita pakai love you, sincerely yours, love, all the love, with love, much love, best wishes. Artinya love you itu apa? Ya, yang selalu mencintaimu. Ya, itu ya, sampai best wishes. Okay, and then next, yang berikutnya adalah okay, opening atau pembuka atau kalimat pembuka yang biasa dipakai
dalam surat pribadi banyak sekali. Misalnya ada kata sapaan dulu boleh lah ya. Hi, hello, and then how are you? Thank you for your last letter. It was so good to hear from you. Sorry for answering late. I'm sorry. I should have written earlier dan seterusnya. Ya, di sini. Okay, the generic structure of personal letter. Ya, kita cocokkan anakku semuanya. Apakah kelompok yang kedua sudah benar apa belum? Yang pertama yang kita lihat dalam surat ini adalah address. Address itu adalah alamat, kemudian date, tanggal, salutation, salam pembuka, and then opening, paragraf pembuka, content, isi suratnya, atau inti dari isi surat, closing, paragraf penutup, complimentary close, salam penutup, yang terakhir adalah signature, tanda tangan, dan nama. Oke, silakan dicocokkan. Apakah sudah lengkap jawaban kalian, anak-anak? Assalamualaikum. It's very nice to meet you today. How are you, my students? Well, I hope you are in a good condition. By the way, today we are going to study about personal letter. Do you know the meaning of personal letter in Indonesia? Yeah, that's very good. Bagus sekali anak-anak. Personal letter artinya adalah surat pribadi. Baik. Saya mengharapkan kalian tetap bertambah semangat ya belajar tentang surat pribadi ini karena demi masa depan dan meraih cita-cita kalian ke depan maka harus tetap semangat walau belajar di rumah bersama orang tua kalian. Oke, sebelum belajar surat pribadi ini kita akan membaca terlebih dahulu kira-kira kemampuan dasar apa sih yang diharapkan ketika kalian belajar tentang surat pribadi ini. Oke, kita siap belajar bersama dengan saya? Let's go!
Okay, kalian sudah paham mengenai surat pribadi tadi ya, sudah kita simpulkan bersama. Okay, and then now you have latihan soal. Ada beberapa latihan soal ya. Untuk yang pengetahuan, please number one, observe the following personal letter and answer the questions. Ya, coba kalian amati mengenai surat pribadi berikut ini dan kemudian jawablah beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan nantinya ya, Nak ya. Okay. Answer the following questions. Number one, who is the sender of this letter? Number two, what is the purpose of this letter? Number three, classify the generic structure of this letter. Number four, find the language features of this letter. Number five, what is the main idea of the second paragraph? Okay, semua pertanyaan ini kalian kerjakan di selembar kertas. Ya, dikerjakan di selembar kertas. Kemudian nanti bisa dikirim melalui email. Email punya Bu Guru, nanti akan saya beri alamat emailnya. Okay. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang diharapkan kepada peserta didik adalah peserta didik bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan di beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks pengguna. Okay, this is my email. Tolong kirim semua tugas kalian di foto dulu, dikerjakan di selembar kertas dulu, kemudian difotokan, baru dikirim ke my email ya. Email saya tangkisan123@gmail.com. Thank you for your attention. If you have questions, you can write in this command column. Thank you. Hello.